Assalamualaikum semua. Jadi sekarang ni keadaan jerebu ni dah agak teruk sangat. Yelah di setengah tempat di Sabah, di Sarawak dah kira sampai melebihi tahap sangat bahaya pun. Tapi di Semenanjung pun dah makin teruk. Setengah tempat di Selangor dah tutup sekolah dah. Belah-belah Kelang, Pandamaran, semua Seri Andalas semua dah start keadaan tahap bahaya. Jadi saya nak bagi share, nak kongsikan sikit, ada beberapa tips mudah lah benda yang kita boleh lakukan untuk mengurangkan risiko jerebu ni ke atas kesihatan kita. Jadi yang pertama sekali, kalau boleh kita jangan keluar rumah banyak sangat lah. Itu kalau untuk anak-anak kita, kita boleh kepung bagi yang duduk kat rumah main game kat rumah sementara jerebu ni nak clear. Elok juga jangan bagi dia main kat luar sangat. Tapi kita sebagai dewasa kadang-kadang tak dapat elakkan, terpaksa keluar. Jadi kalau dah terpaksa keluar tu, yang kedua sekali saya nak minta tolong kurangkan penggunaan motosikal lah. Kalau boleh lah, kalau ada keupayaan itu, ada pilihan, tolong kurang gunakan motosikal. Kalau tak ada kereta pun cuba naik bas ke ataupun pengangkutan awam. Pasal kita nak elak daripada berada di luar di mana di jerebu tu memang terdedah, kita terdedah secara terus dengan jerebu tersebut. Okey, kalau dah tak ada pilihan negak, terpaksa berada di luar, terpaksa jalan kaki ke, nak pergi pasar ke, naik motor, nak pergi mana-mana, tolonglah pakai face mask. Tadi kita ada buat satu video macam mana cara nak pakai face mask. Ini face mask daripada 3M. Saya tunjuk lagi sekali. Face mask ni macam ni kan? Dia ada dua bahagian, atas dan bawah. Yang belah atas tu yang keras, ada macam besi keras ni, ialah bahagian atas. Yang ni kita pasang duduk di atas hidung kita lah. Jadi kita tekan tu untuk dia mengikut bentuk hidung kita. Dan bahagian bawah kita tarik, dia seal betul-betul. Dan ini dia punya getah dia. Jadi getah tu pula, kalau kita biar dia duduk setempat, dia tak stabil. Ya, macam ni dia duduk setempat kan, kita tahu kan, nak nampak kan, dia tak stabil. Jadi kita split dia jadi dua. Sebab dia memang dua. Satu letak lalu kat atas telinga, satu lalu kat bawah telinga. Jadi bila kita buat macam tu, ianya lebih duduk dengan lebih stabil lah dekat kepala kita. Jadi tak dia tak bergerak sangat lah. Macam ni lebih elok lah kan. Okay, so mask ni pun ada macam-macam grade. Carilah yang terbaik sekali. Saya kat rumah dulu, sekarang pun ada simpan satu yang ada macam ada filter tepi tu. Itu untuk keadaan kalau sangat teruk dan saya terpaksa duduk di luar untuk prolong period lah, lebih pada setengah jam ke, saya akan pakai yang itulah. Tapi memang nampak pelik, nampak macam Darth Vader. Tapi nampak macam mana, saya punya tekak ni tak tahan, cepat nak batuk lah. Lepas itu ialah yang keempatnya, tolong minum air banyak. Bawa satu botol air dan kerap minum. Kita tak boleh minum banyak sekali, tapi kena kerap minum lah, mungkin setengah jam ke 15 minit. Just take a sip, nak bagi membantu dia bilas tekak kita. Itu salah satu cara lah untuk mengurangkan kita rasa tekak kita gatal-gatal kan. Pasal jerebu tu dia melekat kat tekak kita. Bila dia kering sikit, dia jadi macam gatal-gatal. Dia setengah benda-benda yang terapung ni, dia acidic kan. So dia abu kan. So dia turun kat tekak kita tu. Tak apa, bahan kat situ ada yang setengah yang acidic, dia jadi agitate our throat. So yang kelimanya, kalau awak jenis tak suka nak minum air banyak dan ataupun tak sempat, tak boleh nak bawa, tak sentiasa nak ingat minum, bawa gula-gula, bubur gula-gula, dan simpan gula-gula dalam mulut, kepamkan dalam mulut. Pasal bila ada gula-gula, ada benda yang manis atau masam, tak kisahlah apa yang awak suka, dan ini akan menghasilkan air liur ke dalam mulut kita. Jadi air liur ni akan sentiasa kita telan, dan itu juga akan membantu membilas tekak kita dan mengurangkan rasa agitated tu lah. Dan yang terakhir sekali, saya tahu sekarang ni musim buah, macam-macam buah ada. Tips yang keenam lah, kurangkan makan buah-buah yang bergetah lah. Buah-buah macam langsat, duku, dokong, rambutan kan, benda-benda yang mangga muda yang bergetah, yang kadang-kadang boleh irritate kita punya throat. Pasal bila dia dah start nak sakit tekak tu, jerebu tu akan menjadikannya lebih teruk dan lambat nak baik. Jadi itulah dia 6 tips untuk kita di masa musim jerebu ni. Kalau boleh kita cuba amalkan dan jagalah kesihatan kita. Pasal terutama sekali kalau mereka-mereka yang ada lelah ke asma ke, cubalah jangan keluar banyak sangat. Kawan-kawan kita pun dah banyak kali dah duk komplain dalam Facebook, kata satu hari sampai 2-3 kali kena pergi klinik untuk ambil nebulizer. Saya pun anak-anak ada juga yang ada asma. Sebab baiklah kita ada nebulizer kat rumah, jadi kalau apa-apa boleh pakai lah. Tapi still kita tak nak dia orang pakai, pasal itu menunjukkan keadaan kesihatan mereka dah makin teruk. Okey, apa-apa, sampai situ je video kita kali ni. Kalau anda suka video ni, tolong kongsikan. Kalau anda rasa ada manfaat ke kawan-kawan anda, tolong kongsikan, tekan butang like tu, dan tolong subscribe pada channel kita dan tekan butang bell so that anda dapat notifikasi segera bila kita update video baru. Sekian, terima kasih. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah.